dalam air lebih mudah daripada ketika mereka sedang berada di darat. Sehingga ketika kerbau sedang berada di dalam air, mereka langsung bergegas untuk menangkapnya. Hai, ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi pada si bekantan? Kenapa dia sampai terbaring lemas seperti itu? Kamu yang kuat ya, Sob. Otan yakin kamu akan ditangani dengan baik di sini. Hei, ada apa ini? Tolong hentikan! Kenapa kalian berdua bertengkar? Baiklah para penonton semuanya, terlihat para peserta sangat antusias dalam perlombaan kali ini. Ayo semangat para kerbau kuat, tunjukkan pada dunia kemampuan hebatmu. Sebenarnya Otan cuma bercanda ya teman. Mereka ini bukan sedang berlomba, tapi mereka sedang berenang untuk mencari makan. Iya, cari makan. Ya, kalian udah kenal dong sama sobat Otan yang satu ini? Yap, mereka adalah si kerbau. Tapi kerbau ini bukan sembarang kerbau. Bukan kerbau jadi-jadian atau makhluk berwujud kerbau. Tapi ini adalah si kerbau rawa dari Amuntai, Kalimantan Selatan yang terkenal kuat. Kerbau rawa termasuk jenis kerbau asli dari Asia Tenggara. Habitat aslinya berasal dari Thailand dan menyebar ke Tiongkok, Filipina, dan beberapa wilayah di Indonesia. Ciri fisiknya pendek, bulat, dengan tanduk yang lengkung dan melebar. Selain kuat, mereka juga jago berenang. Hampir setiap hari, mereka harus berenang terlebih dahulu untuk mendapatkan makanannya. Maklum saja, soalnya mereka memang diternak di atas rawa, karena daerah di sini sebagian besar adalah rawa-rawa. Sehingga mau tak mau, peternak di sini harus menyesuaikan jenis ternaknya. Oh ya teman, kerbau rawa ini memang berbeda dari kerbau pada umumnya ya. Selain diternak di atas rawa, makanan utama mereka adalah rerumputan air yang tumbuh di sekitar rawa. Mereka juga menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam air. Bahkan mereka sanggup loh berenang sambil makan. Mereka memiliki kantung udara yang besar di tubuhnya yang berfungsi sebagai pelampung. Sehingga memudahkan mereka untuk mengapung di atas air. Tidak hanya itu, ukuran kaki dan kuku kerbau rawa ini juga terbilang besar ya. Sehingga memudahkan mereka untuk bergerak ke sana kemari meskipun di dalam air. Apalagi saat ini sedang musim hujan, sehingga debit air yang ada di rawa semakin naik. Kalau biasanya kedalaman rawa hanya 1 meter, sekarang bisa mencapai 3 meter lebih. Tapi semua itu gak jadi masalah buat sobat Otan si bubalus-bubalus ini ya. Tuh buktinya mereka santai aja. Kalau sedang air pasang seperti ini, biasanya mereka akan terus berenang sambil mencari tempat yang tidak terlalu dalam sehingga mereka bisa leluasa untuk makan. Tapi kalau tidak menemukan tempat untuk berpijak, mereka akan menggunakan tumpukan rumput untuk jadi pijakannya. Wah, kamu cerdas banget sih Sob. Gak pernah kehabisan akal kalau soal makanan. Jangan-jangan Kak Dimas mau ikutan paman menggembala kerbau-kerbau ini. Sebelum dilepas keluar kandang, biasanya para pemilik akan mengecek kesehatan kerbau-kerbaunya dulu tuh. Siapa tahu kan ada yang terluka atau sakit. Maklum saja, cuaca sedang tidak baik-baik saja dan kondisi air rawa sedang pasang. Oh ya teman, induk kerbau rawa dapat beranak 2 kali setiap 2,5 tahun.
Anak kerbau rawa yang baru lahir memiliki berat antara 24 sampai 31 kg. Bah, kamu tergolong bayi sehat ya. Setahun setelah kelahiran, anak kerbau rawa dapat mencapai bobot 150 sampai 200 kg. Waduh, kamu sehat amat sih, Sob. Walaupun mengandung, tapi di sini juga tetap dilepas liarkan ya, Pak ya, untuk mencari makan sendiri. Tapi di sini cuma satu nih yang bakal kita tinggal di sini. Anak kerbau yang berusia 1 bulan. Wajar aja sih kalau anak kerbau ini harus tetap berada di kandang. Soalnya kan kemampuan untuk berenang belum selesai kerbau dewasa. Teman, menggembala kerbau rawa harus menggunakan perahu atau sampan seperti ini. Bayangkan kalau nggak pakai sampan, pengembala harus berenang ke sana kemari untuk ngatur para si kerbau ini. Dalam satu kelompok, biasanya terdapat beberapa orang yang bertugas menggembalakan kerbau. Mereka akan mencoba menggiring kerbau agar tidak ada yang terpisah dari kawanannya. Yang mau berbuat jahat terhadap kawanan kerbau. Hayo ngaku. Aku bukan penyusup, Tan. Sebentar. Walah, ternyata itu kamu, Sob. Otan kira siapa? Habisan ngapain sih kamu pakai rerumputan kayak begitu? Udah kayak lagi mau perang aja pakai nyamar-nyamar segala. Teman, ada yang tahu nggak apa perbedaan kandang dan juga kalang? Nah, sepertinya masih banyak yang belum tahu ya. Sini, biar Otan bantu jelasin. Kandang merupakan tempat tinggal kerbau yang biasa dibuat di daratan. Sedangkan kalang adalah tempat tinggal kerbau yang dibuat di atas rawa. Sebenarnya sih sama-sama tempat tinggal kerbau ya. Hanya tempat dan kondisinya saja yang berbeda. Lu, kalian mau ngapain, teman? Kok bawa-bawa tanah liat segala? Hei, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menaruh banyak sekali tanah liat di kandang kerbau? Nanti mereka jadi marah kalau kandangnya kalian buat kotor. Ayo lekas pergi dari sana. Loh, kok paman bawa tanah liat juga? Sebenarnya tanah itu untuk apa sih? Kasih tahu Otan dong, paman. Wah, kenapa kalian memakan tanah liat itu, Sob? Apa yang sebenarnya terjadi? Mana lahap banget lagi? Apa jangan-jangan kalian kelaparan ya? Sampai kalian harus memakan tanah liat seperti itu. Hicks. Otan jadi sedih melihatnya. Sebentar. Kalau Otan perhatikan sih, sepertinya kalian tidak sedang kelaparan. Kalian kan baru saja selesai pulang makan. Masa iya masih lapar? Otan baru ingat. Tanah liat kan mengandung mineral yang cukup tinggi. Jadi tanah liat ini merupakan makanan alternatif untuk mencukupi kebutuhan mineral si kerbau rawa. Seperti kita ketahui, semua hewan yang digembalakan membutuhkan asupan mineral untuk menjaga daya tahan tubuhnya. Kalau di daerah lain sih, umumnya para penggembala memberikan air garam ya untuk hewan ternaknya. Namun di sini, mereka menggantinya dengan tanah liat yang dipercaya memiliki kandungan mineral yang cukup baik untuk kesehatan kerbau. Unik banget ya, teman. Wah, apa yang terjadi? Kenapa mereka menyerang Kaiye? Kaiye cuma mau mendokumentasikan kalian dari dekat saja, Sob. Tidak ada niat untuk mengganggu kalian. Aduh, kerbau. Kenapa kamu maju-maju, kerbau? Ayo kita mundur yuk. Kita syuting dulu, kerbau. Tan, gimana mau syuting coba? Iyalah, ternyata kerbau-kerbau itu bukan mau menyerang Kaiye. Mereka cuma mau lebih dekat saja tuh. Buktinya mereka terlihat jauh lebih akrab dibandingkan pertemuan awal tadi.
hanya ingin menangkap seekor kerbau untuk dijual. Cara menangkapnya juga cukup unik. Masyarakat di sini percaya kalau menangkap kerbau di dalam air lebih mudah daripada ketika mereka sedang berada di darat. Sehingga ketika kerbau sedang berada di dalam air, mereka langsung bergegas untuk menangkapnya. Untuk menaklukkan seekor kerbau, biasanya mereka akan mengikatkan sebuah tali di kedua tanduknya. Kalau sudah terikat, kerbau akan ditarik menuju ke darat. Lihat, kalau dia sudah di darat, kekuatannya akan bertambah berkali-kali lipat tuh. Sehingga kita harus tetap waspada ya. Proses menaikkan kerbau ke dalam perahu inilah bagian yang paling sulit. Apalagi kerbau yang ditangkap, ukurannya juga cukup besar. Syukurlah, akhirnya kerbau berhasil dinaikkan ke atas perahu. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita ikat saja tubuhnya, teman. Ikatan ini juga tidak membuat kerbau kesakitan kok. Malah paman-paman sengaja membuatnya tiduran agar dia lebih nyaman selama di perjalanan. Wajar saja, perjalanan untuk membawa kerbau ini ke darat kan cukup jauh ya. Yang terdekat sih hampir 45 menit. Tapi dulu, mereka terbiasa mengantar kerbau sampai seharian loh ke kota Banjarmasin. Ya udah, kamu yang tenang ya sob. Baik-baik selama di perjalanan. Terbaring lemas seperti itu. Situasinya turun ke bawah, berjalan situ. Jadi berjalan itu kan udah kakinya itu sebelahnya itu anu apa? Ada bangun apa? Wah, ternyata dia tadi ditemukan tenggelam di sungai dan dievakuasi warga, teman. Menurut saksi mata, si bekantan sempat terlihat kesulitan berjalan hingga jatuh sendiri ke sungai. Semoga kamu baik-baik saja ya, sob. Otan akan segera carikan bantuan. Rescue Banjarmasin sudah tiba. Kali ini ada dokter Angga dan dokter Anang yang datang ke lokasi. Semoga saja mereka bisa menyelamatkan si bekantan ya teman. Setelah dicek dokter Anang dan tim, rupanya tidak ditemui bekas luka atau serangan teman. Lalu apa yang terjadi sama kamu sob? Selain perutnya kosong, dia juga sudah menelan banyak air ketika tenggelam di sungai tadi. Denyut nadinya lemah dan tidak stabil. Nafasnya juga mulai tersengal-sengal. Suhu tubuhnya juga cukup tinggi. Ditakutkan si bekantan ini mengalami demam akibat infeksi. Kelihatannya dokter Anang mau coba ambil sampel darah si bekantan, teman. Tapi karena kondisi si bekantan yang lemah, pengambilan darah ini juga tidak bisa dilakukan. Dilihat dari kondisinya, bisa dibilang bekantan ini dalam kondisi kritis, teman. Sepertinya tim Animal Rescue Banjarmasin akan membawa bekantan ini ke klinik untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Ditangani dengan baik di sini. Sekarang kamu istirahat dulu ya, sob. Semoga besok pagi kondisimu sudah semakin membaik. Tidak! Kenapa kamu pergi meninggalkan Otan, sob? Otan belum siap kehilangan kamu. Meski
Meskipun sudah mendapatkan perawatan yang baik, namun nyawa si bekantan tetap tidak dapat tertolong, teman. Setelah diotopsi, beberapa organ tubuhnya ternyata sudah gagal fungsi. Kalau dilihat dari ciri fisiknya ini, si bekantan ini rupanya sudah lanjut usia dan mengalami penyakit tua, teman. Di dunia bekantan, menjelang kematiannya, sang bekantan tua akan memisahkan diri dari kelompoknya, teman. Dia akan memilih hidup sendiri, tidak makan, dan terus begitu hingga mereka mati. Rupanya kamu mati karena memang sudah tiba waktunya ya, Sob. Selamat jalan ya, Tantan. Kamu sekarang sudah gak sakit lagi. Bekantan, mereka merupakan satwa endemik Pulau Kalimantan. Makanya mereka juga bisa ditemukan di wilayah Malaysia dan Brunei. Habitat favorit bekantan adalah hutan bakau, rawa, dan hutan pantai. Sobat hutan ini terbiasa hidup berkelompok ya teman. Umumnya sih satu kelompok terdiri dari satu pejantan dewasa, beberapa betina, dan juga anak-anak. Bekantan identik dengan hidungnya yang panjang dan juga besar. Namun hidung unik ini hanya dimiliki oleh para bejantan saja ya teman. Tapi ada yang tahu nggak? Saat marah dan gembira, maka hidung mereka akan membengkak dan berubah merah loh. Tidak hanya itu, bagi bejantan, hidungnya juga berfungsi untuk menarik perhatian betina saat musim kawin. Jadi nggak heran ya, kalau para ketua kelompok bekantan ini memiliki hidung yang jauh lebih besar dibandingkan yang lain. Hidung ini juga memiliki fungsi sebagai resonator saat bekantan bersuara. Sehingga suara bekantan bisa diredam dan lebih enak terdengar oleh sesamanya. Maklum, suara bekantan kan kayak klakson mobil. Meski si bekantan memiliki banyak keunikan dan keindahan, namun jumlah mereka semakin langka, teman. Untungnya masih ada yang peduli akan keberlangsungan hidup sobat petani ini. Mereka adalah komunitas sahabat bekantan Indonesia. Komunitas yang didirikan oleh Kak Amel ini sudah sejak tahun 2012 fokus akan keberlangsungan bekantan, tepatnya di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Berbagai cara telah mereka lakukan untuk menyelamatkan maskot Kota Banjarmasin ini. Seperti membeli lahan yang sempat dialihfungsikan, restorasi mangrove ramai, dan juga pemberdayaan masyarakat. Awalnya bekantan banyak dijumpai di beberapa pulau yang ada di sekitar Kota Banjarmasin. Namun saat ini hanya beberapa pulau saja yang masih ada bekantannya. Salah satunya Pulau Curiak. Nah, Tan, jadi sekarang Kak Dimas sudah bersama dengan teman-teman dari Sahabat Bekantan Indonesia. Kali ini kita mau melihat bekantan dari habitat alaminya ya. Iya, betul. Menuju ke Pulau Curiak, kita dapat menggunakan speedboat ataupun kapal wisata seperti ini ya teman. Pulau Curiak juga sering disebut sebagai stasiun riset bekantan. Hal ini dikarenakan banyak orang yang datang ke sini untuk melakukan penelitian. Kalau itu semua dilakukan untuk keberlangsungan hidup kalian, OTAN akan selalu mendukungnya. Oh iya teman, karena bekantan itu pemalu, jadi kita harus mempersiapkan kamera trap untuk melihat bekantan dari dekat. Kali ini kita akan mencoba memasangkan kameranya di sekitar tempat mereka makan. Pemberian makanan seperti ini untuk keperluan pemantauan dan penelitian ya teman. Jadi tetap tidak boleh sembarangan memberi mereka makan. Untuk memantaunya, di sini ada menara pandang atau jembatan khusus yang dapat digunakan untuk melihat bekantan dari kejauhan. Maklum saja, bekantan ini kan pemalu. Jadi untuk melihatnya, kita hanya diperbolehkan dari jauh seperti ini ya teman. Hal ini dilakukan agar bekantannya tidak terganggu dengan keberadaan manusia. Soalnya dia hewan sensitif teman. Kalau stres, nanti dia jadi nggak mau makan dan bisa menyebabkan sakit bahkan kematian. Menurut tim pemantauan, mereka adalah bekantan dari kelompok Alpha. Mereka lah kelompok terkuat selain 3 kelompok bekantan di Pulau Curiak ini, teman. Nah, gimana kalau kita cek gambar dari kamera trap yang sudah kita pasang tadi ya?
Om Editor, tolong dibantu ya. Lihat, itu dia ketua kelompok alfanya, teman. Meskipun di pulau ini bekantannya tidak diberi nama, kita panggil dia Alex aja ya, teman. Lihat, tubuh Alex ini cukup besar ya, teman. Mungkin beratnya mencapai 20 kg. Hidungnya juga panjang dan besar, menandakan dia adalah ketua kelompok di sini. Biasanya dia akan makan duluan sebelum anggota yang lainnya datang. Oh ya teman, meskipun makanan utama bekantan adalah pucuk daun mangrove, tapi dia juga suka buah-buahan, bunga, biji, dan sesekali mereka makan serangga. Terutama buah pisang kepok yang mentah ini ya. Kenapa mentah? Soalnya kalau terlalu matang dapat mengganggu sistem pencernaan mereka. Buah yang terlalu matang mengandung banyak gas dan dapat mengakibatkan perut bekantan kembung. Ayo gantian sama yang lain. Kamu kan sudah banyak makannya. Kasian kan kalau sampai mereka nggak kebagian? Hampir setiap hari, teman-teman sahabat bekantan Indonesia melakukan patroli di sekitar Pulau Curiak. Tujuannya untuk mengedukasi para nelayan maupun warga yang tinggal di dekat pulau tersebut agar semakin peduli dan ikut menjaga para bekantan. Bekantan yang sering beraktivitas di pinggir sungai rupanya pernah ditemukan terjerat jaring paman nelayan. Makanya untuk meminimalisir kejadian ini terulang, Kak Amel dan tim harus sering melakukan patroli dan edukasi. Jadi ini ketika siang-siang seperti ini biasanya mereka aktivitasnya istirahat nih. Ya. Makanya mereka meneduh ya. Betul. Karena kan cuaca Kalimantan ini juga lumayan panas ya. Lumayan panas. Jadi mereka biasa di bawah-bawah pohon itu tuh. Biasanya cuma dilihat pakai ini, Tan. Ternyata teman-teman dari sahabat bekantan ini juga memonitoring aktivitas dan juga pergerakan bekantan, teman. Dari sini mereka biasanya memantau lokasi mereka bermukim atau tinggal, jumlah kelompok, dan tentunya kesehatan mereka. Kalau Tan lihat-lihat, sepertinya semua bekantan di sini sehat-sehat ya. Baik-baik ya kalian di sini, Sob. Semoga populasi kalian makin banyak dan gak punah. Laga burung papikau yang dilakukan turun-temurun untuk mempererat tali silaturahmi. Yah, mirip-mirip ayam laga gitu deh. Hanya saja burung puyuh batu yang dijadikan sebagai jagoannya. Burung papikau adalah sebutan untuk burung puyuh batu dalam bahasa Banjar, teman. Karena ini tradisi adat, pastinya keselamatan kedua burung sangat terjamin ya, teman. Para pemilik tidak akan membiarkan ada burung yang terluka. Gak heran kalau pertandingan burung papikau ini terbilang singkat. Biasanya, masyarakat di daerah kandangan ini akan melakukan laga papikau menjelang sore hari setelah pas selesai beraktivitas di kebun. Selain menjadi tradisi, laga papikau juga menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat kandangan. Puyuh batu yang dijadikan burung laga adalah puyuh jantan. Tapi sebelum bisa jadi jagoan laga, puyuh jantan akan diberi perawatan khusus minimal 1 tahun.
Mereka perlu adaptasi terlebih dahulu sebelum dibentuk jadi burung bermental juara. Puyuh jantan akan selalu menampilkan sisi gagahnya kalau ada betina di dekat mereka. Untuk membuat mereka semangat latihan, pemilik burung akan menaruh seekor betina di luar kandang seperti ini, teman. Bukan cuma jadi lebih semangat, tapi rasa percaya diri mereka juga bisa naik berkali-kali lipat tuh. Lihat, begitu pintu sangkar dibuka, mereka akan langsung memperlihatkan kemampuan terbaik mereka. Burung puyuh batu menggunakan kekuatan dan ketajaman paruhnya untuk melumpuhkan lawannya. Makanya paman-paman pemilik burung harus selalu siap-siaga memisahkan mereka agar tidak ada papi kau yang terluka. Uniknya, sangkar atau kandang tempat tinggal si papi kau inilah yang jadi arena berlaganya, teman. Jika salah satu burung kabur atau tidak mau berlaga lagi, maka ia dinyatakan kalah. By the way, sobat tutansi burung puyuh batu ini walaupun kecil tapi harganya mahal loh, teman. Apalagi kalau mereka sudah sering jadi juara. Harganya bisa mencapai jutaan, bahkan puluhan juta rupiah. Loh, loh, loh. Ada apa nih, ibu-ibu? Kok pada berlarian seperti itu? Pasti ada yang gak beres nih. Jadi, ibu-ibu ini berlarian untuk mengejar si papi kau atau burung puyuh batu. Wah, itu sih mustahil. Burung papi kau itu kan punya kemampuan lari yang sangat cepat. Sepertinya bakalan susah untuk mengejar, apalagi menangkap mereka. Gak cuma punya kemampuan lari yang baik, sototan ini juga bisa terbang loh kalau sedang terdesak. Apalagi mereka juga jago menyamar. Mereka punya kebiasaan berlari ke tempat yang gelap untuk bersembunyi. Terus mereka akan diam tak bergerak, persis seperti batu. Lagi pula, corak tubuh kamu juga menyerupai batu sih, Sob. Jangan-jangan itu yang bikin kamu diberi nama puyuh batu, karena kamu jago menyamar jadi batu. Di daerah Kandangan Kalimantan Selatan, populasi puyuh batu terbilang cukup banyak. Awalnya, burung puyuh batu biasa diburu oleh warga untuk dijadikan sumber makanan. Bahkan, masyarakat di sini percaya jika mengkonsumsi burung puyuh batu dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Mulai dari sakit ringan, bahkan sampai penyakit berat. Nggak cuma itu, daging burung puyuh batu juga dipercaya dapat meningkatkan kecerdasan pada anak. Tapi ini semua masih mitos ya teman, khasiat ini belum terbukti kebenarannya. Teman, itu bunyi apa ya? Ini serem banget, Otan jadi takut deh. Apa ini pertanda kalau ada sesuatu yang gak beres di tempat ini? Tidak! Yalah! Ternyata suara menyeramkan itu berasal dari telepon genggamnya paman toh. Bikin Otan jantungan aja. Oh, Otan paham. Pasti rekaman suara ini digunakan sebagai alat pancing puyuh batu kan paman? Seperti yang kita ketahui, puyuh batu berkomunikasi menggunakan suara. Sehingga untuk memancingnya keluar dari sarangnya harus menggunakan suara juga. Suara yang digunakan biasanya suara puyuh jantan ya teman. Suara ini bisa memancing puyuh betina dan juga pejantan lain untuk mendekat. Untuk menangkap puyuh batu, biasanya paman akan memasang jaring khusus untuk menjebaknya. Selain memancing burung puyuh batu dengan suara pejantan lain, paman biasanya akan mengganggu keberadaan burung puyuh yang ada di rumput menggunakan sepasang ranting seperti ini. Memukul-mukul rumput supaya burung puyuh lari dan masuk ke dalam perangkap. Nah, itu dia puyuhnya. Lihat, mereka langsung panik dan mencoba lari, teman. Tapi karena paman berada di belakangnya, terpaksa deh mereka harus lari ke arah jaring yang sudah terpasang. Nah kan,
akhirnya mereka masuk juga ke dalam perangkap. Dulu, hampir setiap hari masyarakat di sana memburu burung puyuh untuk dikonsumsi dan dijadikan burung puyuh laga. Tapi demi menjaga kelestarian burung puyuh batu, sekarang mereka sudah mulai membatasi aktivitas tersebut. Soalnya kan belum ada yang beternak burung puyuh batu di sana. Jika terus diambil dari alam, bisa-bisa keberadaan mereka akan semakin langka dan punah. Kalau terlihat dari tampilannya, sepertinya burung puyuh batu layak juga dijadikan burung hias ya teman. Lihat saja corak warnanya, cantik kan? Burung puyuh batu atau disebut juga burung papikau memiliki tubuh kecil yang membulat di bagian bawah lehernya. Yang jantan berbulu cantik dengan kepala dan dada berwarna biru, perut coklat, serta corak hitam putih di tenggorokan. Sedangkan yang betina berwarna coklat dengan perut lebih pucat dan wajah polos. Pokoknya sobat Totan yang satu ini emang gemoy banget deh.